sore, sedulur, suasana di Kota Lama dalam rangka Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, bagaimana kemeriahan Idul Fitri di Kota Lama? Mari ikuti perjalanan kami di sore hari ini dan sampai malam hari, ya, dengan tetap perlakuan protokol kesehatan karena COVID juga masih belum sirna dan masih merajalela. Oke, ikuti kami di sore dan malam hari ini di Kota Lama, Semarang. Kami sempatkan jalan ya di trotoar yang ada di Kota Lama sambil menikmati kemeriahan ya, keasikan ya. Kota Lama memang terus menjadi magnet ya yang terus dikunjungi oleh warga Kota Semarang tentunya dan warga dari luar kota yang sedang berwisata selalu menyempatkan waktu untuk bisa mengunjungi Kota Lama yang memang suasananya menjanjikan ya, menjadikan suasana yang betul-betul mempunyai nilai budaya tinggi yang membuat kita merasa nyaman ya, merasa menikmati berada di Kota Lama ya, sambil melihat bangunan-bangunan yang ada begitu megah, begitu indah ya, tidak intinya ya, tidak bosan-bosannya kami terus berkunjung di Kota Lama ini untuk melihat perkembangan yang ada setiap waktu. Inilah suasana malam hari yang betul-betul menjadikan kita bisa menikmati suasana Idul Fitri kali ini.